Tasnya wow, gede sekali. Ini nada. Bismillahirrahmanirrahim. Kenai? Apakah pegar di sini? Oh, bisa, men. Yeah, good job. Tinggal kalian dah. Segel. Ya udah, diambil itu. Diklaim kak? Gak tau klaimnya apa. Diklaim. By claiming. Berarti telat gitu. Wes kamu enggak kak? Wow, mini MX. Dan open this box. Gimana bukanya? Halo? Oh ini. Iya, dekat. Oh my god. Gel. Wow. Ah, pegangan. So, ini tadi habis dari Alfamart beli banyak barang. Stop. Oh. What is this? Nah, ini padang. Aku tukang padang aja. Aku cukup nasi pakai perut. Aku mau sayurnya aja tapi enggak mau dagingnya. Sakit. Aku perlu. Iya. Lah kan orangnya ada 3, ini ada 2.
gini ya. This is for you, Gede Amat. Minum. What? Minum. 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 Au. Wah, Persija lawan Bali United. Nada lu. Ya jangan begini, aku udah beli 3. Nada habis ini tuh. Itu nah, ini punya Nada. Ini siapa ini? Itu siapa? Nanti terserah siapa punya mana. Nasty. Saya buka pintunya. My hand is already full. Thank you. Mbak, saya mau tanya, ini ngambil breakfastnya jam berapa dan di mana ya? Oh iya, baik, terima kasih.
Ayo. Ayo. Enggak apa-apa, enggak apa-apa lurus kakinya. Enggak apa-apa lurus. Latihan dulu lurus aja ya. Latihan lurus aja. Ayo, lurus mama bisa. Dia bingung, saudara-saudara. Pinter. Bangun tidur ya. Aku aja yang ambil minum nanti. Jadi ini aku mulai review dari bagian pintu. Ini adalah bagian dalam. Di sini handle-nya biasa, tapi ada grendelnya. Jadi nggak pakai card. Terus ini juga pintu slot dan ini nanti dicantolin seperti biasa buat mengunci, buat pengaman triple sih. Terus habis itu kita jalan ke kamar mandi. So ini adalah waktunya kita buat check out. Jadi ya seperti biasa shower, terus ada sampo, wastafel, terus di sebelahnya juga ada colokan. Kalau misalkan mau bawa hair dryer, karena ini kamar deluxe, jadi nggak disediakan hair dryer di sini. Pintunya dari kaca es. Oke, temboknya kayaknya cuma pakai kolom praktis. Terus ini adalah sisa makan atau tadi pagi. Dan ini mejanya letternya L. Ada telepon, Panasonic, buat telepon resepsionis, security, laundry staff. Terus ini ada, ya ada TV, dan ini drawer-drawer. Gak kepake juga kalau cuma nginep 1 atau 2 malam. Terus ini, wah, ini adalah kursi yang pertama kali eye-catching di mataku karena mirip banget sama di rumahku sendiri. Terus ini aja coffee table dan ada satu colokan charger. Dan ini adalah AC pertama untuk mendinginkan ruangan. Ini adalah outdoor ya. Jadi kalau misalkan selambunya dibuka, kita bisa lihat keluar dan bisa buka ini. Tapi gak boleh jemur, jangan menjemur. Dan ini tuh aku pilih kamar deluxe yang view-nya itu pool dan ini bisa dibuka juga jendela. Something like this. Let's go out to relax. Okay, itu adalah pantry. Jadi tiap lantai ada pantry. Terus ini ada kolam renang. Kemarin kita renang di sini. Terus ada itu parkiran, tempat parkiran, tapi car park. Terus ini ada, ayo masuk yuk. Sekarang kita masuk lagi buat ngeliat yang atas. Kita masuk dan ini adalah tangganya. Ya, awalnya ngeri ya karena tangganya itu cuma ditopang dengan satu balok, itu pun baloknya pakai hulu ukuran 12x4 mungkin ini. 12 cm x 4, cuma satu batang aja. Nah, seperti itu. Mungkin ini adalah tangga kekinian, tapi entah kenapa aku merasa takut dan merasa nggak aman aja. Terus ini railingnya juga. Handle-nya ini berapa kali berapa ya, 2x2, hollow juga, jadi kayak ya gitu. Terus kalau kita coba naik ada bunyi dan atau ya ini sebelah ini padahal tembok, tapi tetangga sebelah kalau naik juga kedengeran gitu. Dan ini adalah kayak lantai mezzanine, ini kayak ditopang sama hollow juga 4x8 mungkin.
Dan itu adalah jendela bagian atas dan AC kedua buat mendinginkan si tempat tidurnya. Nah, ini cuma ini aja nih. Ini bolong, void. Terus ini udah tempat tidur. Dan ini join. I don't know, but I'm scared. Ya, bunyinya kayak gini. Jadi ini mungkin bukan dak beton. Aku enggak tahu tapi dak apa. Pokoknya ngeri aja gitu. Terus ini juga railingnya termasuk nggak safe ya buat bayi gitu, kalau misalkan mau bawa anak-anak, jadi kan kurang aja gitu, harus benar-benar diawasi. Terus ini kita naik ke atas buat lihat apa aja yang ada di atas. Fasilitasnya, aku nyalain dulu lampunya, pastinya meja dan kursi beserta lacinya, tapi ini juga aku nggak kepake. Terus ini ada satu lemari. Kosong aja. Tadi ada 4 hanger. Kosong aja. Enggak ada brankas atau biasanya ada herder gear ya, kalau misalkan yang di hotel bintang 5 atau 4. Ini drawer samping. Terus ini tempat tidurnya berantakan sekali. Dan ini ada railing buat pengaman. Ini sangat tidak dianjurkan sebenarnya kalau misalkan ada bayi kecil yang lagi suka naik-naik. Dan yang paling menarik itu adalah view ketika bangun tidur. Ngapain bos? Oh udah direkam bos. Walah bos.